4 dulu. Nah, sudah kena tahu tapi buka lah. Sudah tahu kisah. Sudah kamu. HP-nya, HP-nya kita cari HP-nya. Kendaraannya ada lawan. Hah? Kendaraannya ada lawan. Karena tahu aku. Iya, kada usah mengencang, kada usah mengencang lah. 2 dari 5 komplotan spesialis pencuri sepeda motor trail yang beraksi di kota Muara Karang, Barito Utara, Kalimantan Tengah berhasil dibekuk satuan sergap atau buser Polres Barito Utara. Kedua pelaku tertangkap ini berinisial MZ alias AZ dan AT warga Kalimantan Selatan. Mereka dibekuk polisi di dua tempat berbeda. MZ alias AZ dibekuk polisi dari rumah barak di Jalan Pararawen, Kecamatan TW Tengah. Sementara AT harus dijemput polisi bekerja sama dengan buser Polres Hulu Sungai Tengah di Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. Kapolres Barito Utara AKBP Dodo Hendro Kusuma melalui Kasat Reskrim AKPM Tommy Palayukan saat jumpa pers Senin 29 November 2021 mengatakan komplotan ini merupakan jaringan dan sindikat spesialis Ranmor Trail lintas provinsi. Mereka beraksi di Penajam, Tanjung, Barabai, dan juga di Muara Teweh. Menurut Tommy, aksi komplotan ini sangat meresahkan. Dalam waktu 2 bulan, mereka berhasil membawa kabur sepeda motor trail mereka CRF sebanyak 8 unit. Komplotan ini pun dalam beraksi dia membawa kabur sepeda motor korbannya dengan merusak kunci stang dan mengaburkan nomor angka mesin dan nomor angka bodi sepeda motor. Pelaku MZ alias AZ sebenarnya warga Tabalong. Ia tinggal di Muara Teweh, perannya sebagai mata-mata dan eksekutor mencuri pelaku inisial H dari Kalimantan Selatan. Adapun ke-6 unit sepeda motor ini berhasil didapatkan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Cara nyurinya. Jadi bisa kita lihat di sini tersangka mempraktikkan cara mengambil. Jadi kami menghimbau untuk warga Barito Utara agar berhati-hati ke depan dan waspada. Jadi bisa. Oh gitu, ya. Itu langsung hidup itu? Biasanya hidup tuh. Oh pakai yang ini ya? Iya. Kabel juga? Iya. Oh, ada kabel ya? Cukup. Oke. Okay. Cukup. Yeah. Okay. Cukup. Gimana belajar? Memakai kabel dan... Terhadap pelaku, polisi mengsangkakan keduanya pasal 363 Jo 362 KUH pidana. Apa yang diamankan tersangkanya? Sementara kita mengamankan 6 unit, yang mana yang sudah kita dapat, ini 1 LP di Jalan Bapeda, yang mana ini pemiliknya orang perusahaan, ya perusahaan yang mana ini juga masih dalam pengembangan kami. 5 unit lagi, dan sisanya 2 unit masih dalam penyelidikan kami, karena masih ada DPO, 3 orang yang masih dalam kita lidik. Untuk yang ditangkap berapa dan? Sementara 2 yang kita amankan, ini sementara kita duga tidak memungkinkan ada lebih. Ini masih kita dalamin karena memang ini sindikat lintas provinsi.